Yo, what's up? Welcome to Mas Nandol Tube, guys. Dalam video ini aku akan mereview sebuah map yang aku buat, guys. Oke, di sini aku membuat map parkour ya, guys. Parkour. Oke, di sini aku menyusun beberapa item dari sini ke atas sana, terus sampai pokoknya sampai atas, guys. Oke, di sini ada beberapa box. Ini startnya lewat sini. Untuk lebih jelasnya kita lihat dari sini aja, guys. Nah, di sini kita startnya di sini, dari sini, terus lompat di sini, terus melewati kotaan ini, melewati box ini, terus ke crane, naik ke atas. Nah, naik ke atas ini, nanti naik ke crane lagi, terus kita nanti ke sini, terus di sini ada crane lagi, naik ke atas. Terus sampai sini nanti naik lagi crane ke atas lagi. Terus di sini mulai halang rintangnya di sini, guys. Mulai berparkur-parkur. Nah, di sini kita melewati kontainer ya, guys. Nanti kita lompat di sini. Nah, di sini biar kelihatan jelas. Terus lompat di sini, terus lompat sini, lompat lagi. Terus kita naik lagi ke kontainer warna merah sampai atas ini, sampai sini, guys. Terus langsung nanti di sini tinggal jalan. Nah, di sini halang rintang lagi, guys. Di sini kita harus melompati box ini, sini, terus ada 2, terus 3, 4, terus sampai sini. Di sini kita harus hati-hati, guys. Terus di sini kalau sudah sampai sini nanti naik lagi ke kontainer. Kontainer warna biru sampai atas ini. Kalau sudah di sini, nanti, nah, kita harus melewati jalan tipis ini, guys. Ini kalau nggak hati-hati, kalau kita lari, jadi di sini kita bisa cuma bisa jalan pelan ya, guys. Kalau lari nanti kita bisa jatuh ke bawah sini. Kita melewati jalan tipis ini sampai ke kontainer warna hijau ini, guys. Terus belum selesai. Di sini kita harus melewati kembali halang rintang lagi, guys. Di sini kita harus melewati ini apa ini? Gerbang apa ini? Di sini melewati pintu gerbang besi ini, guys, kawat besi. Ini di sini ada 1, ada 2, terus lompat yang ini yang terakhir. Lalu kita langsung naik ke atas ini, guys. Ini di sini kita juga harus berhati-hati, guys. Kalau sudah sampai di sini, kita naik ke gerbang kawat besi ini, guys. Langsung melewati ke box ini, langsung jalan pelan di sini atau lari boleh. Langsung kita lompat lagi di sini, melewati kontainer lagi, guys. Naik ke atas sampai sini, kita lihat. Nah, sampai sini, guys. Nah, di sini ini juga paling seru dan bikin deg-degan, guys. Di sini kita kembali lagi harus melewati ke jalan tipis. Sini menuju sini pelan-pelan. Jangan lari, lalu di sini ada halang rintang ini, guys. Kincir angin. Di sini kita kalau di sini kita harus lari, guys. Kalau nggak lari nanti kena kincir anginnya, guys. Nanti kalau kena langsung nggak tahu jatuh ke laut, bisa ke sini ke pantainya. Ke sini kita dari sini lari ke sini ke box ini baru selamat. Belum selesai, nanti di sini kita jalan pelan lagi di jalan tipis ini, guys. Ini langsung kalau sudah sampai sini kita bisa langsung lari ke kontainer lagi, guys. Kita bisa melewati kontainer lagi sampai atas ini. Di sini kalau sudah sampai di atas ini kita sampai di patung pertama ini, guys. Wah, patungnya besar ya, guys. Kita langsung jalan ke sini, terus naik ke atas ini, guys, di punggungnya patungnya ini. Langsung lewat jalan sini, hati-hati ini jalan
Kalau bisa lari, kita lari, guys, biar cepat sampai di sini, di box ini, guys. Nanti kita naik lagi ke atas sini, ke box ini, lalu di sini kita kembali lagi ketemu dengan jalan tipis ini, guys. Di sini kita harus pelan-pelan, kalau enggak kita bisa nyemplung ke laut. Kita harus jalan pelan-pelan sampai sini ke box ini, lalu kita naik lagi, guys. Ada beberapa tingkat box ke sini, patung kedua, dan ini patung keduanya, guys. Ini patung keduanya. Di sini kita melewati lagi tangan lengannya di sini, patungnya langsung ke punggungnya, dan kita menaiki crane lagi, guys. Di sini ada dua crane. Langsung kita dari sini terus ke sini, kita melewati tangga ini, guys, ke atas, melewati tangga lagi, lalu ke crane kedua ini, guys. Nah, ini sini terus ke sini sampai di sini. Ini kita sampai di patung terakhir, guys, di patung yang paling besar, lalu melewati sini, melewati kontainer merah di sini. Jangan lari, guys, jalan aja, lalu kita naik ke kontainer warna biru ini, guys. Lalu kita sampai ke atas sini dan tinggal jalan ke garis finish. Finishnya di sini, guys. Finish. Seru ya, guys. Kita lihat pantainya. Di sini kita langsung bisa melihat pemandangan pantai dan kotanya, guys. Oke, gimana kalau kita langsung coba saja, guys, biar lebih seru. Let's go. Oke, guys, kita mulai dari menaiki tumpukan box putih. Lalu kita akan menaiki crane pertama. Di sini kita harus hati-hati, guys, agar tidak terjatuh saat akan menaiki tangga crane. Kita lalu lanjut menaiki tangga lagi, dan kita sampai di crane kedua. Kita naik tangga lagi, guys. Lanjut ke tangga yang kedua, terus kita lewat sini. Di sini juga harus hati-hati, guys. Kita naik crane lagi. Dan kita sudah sampai di halang rintang melompati kontainer, guys. Di sini timing lompatannya harus tepat. Kalau tidak, kita bisa jatuh ke bawah. Kira-kira seperti ini contohnya, guys. Kita ulangi lagi, guys. Lalu kita lanjut menaiki kontainer warna merah. Di sini kontainernya ada 10 tingkat. Dan kita sampai di halang rintang selanjutnya, yaitu melompati box putih. Di sini kecepatannya harus pas agar tidak terjatuh ke bawah. Dan kita berhasil melewati halang rintangnya. Selanjutnya kita lanjut menaiki kontainer warna biru.
dan kita sampai di halang rintang selanjutnya. Di sini kita harus menyeberangi jalan kecil ini untuk sampai di kontainer depan sana, guys. Kita harus berjalan dengan perlahan, kalau lari kita bisa jatuh. Dan kita sudah sampai di seberang, guys. Selanjutnya kita harus melewati halang rintang selanjutnya. Lanjut lari untuk menaiki kontainer. Dan kita sampai di halang rintang kincir angin, guys. Di sini kita harus jalan perlahan. Lanjut lari untuk menghindari kincir anginnya. Lalu kita lanjut menyeberangi jalan kecil lagi dengan perlahan. Lalu lari dan menaiki kontainer. Dan kita sampai di patung pertama, guys. Lalu kita berjalan melewati patungnya. Lalu menaiki box putih. Dan kembali menyeberangi jalan kecil lagi untuk menuju patung kedua. Kita bisa melihat ketinggiannya dari sini, guys. Kita lanjut menaiki box putih lagi. Dan kita sudah sampai di patung kedua. Kita lalu menaiki tangga crane. Naik tangga keren lagi. Dan kita lanjut menaiki kontainer untuk sampai di patung terakhir.
Dan kita pun sudah sampai di patung terakhir, guys. Kita bisa melihat garis finishnya di depan sana, guys, di kepala patung. Kita lanjut ke garis finish dan selesai. Kita berhasil sampai di garis finish, guys. Dari sini kita bisa melihat pemandangan kota dan pantai. Dan itu saja video untuk kali ini, semoga kalian terhibur. Terima kasih buat yang sudah menonton, sampai jumpa.